Halo followers, ketemu lagi bersama saya Indri dan ada partner sayang, nggak ada itu bolunya dan sertopan. Hari ini kita akan makan siang di warung Bu Rini. Oke, followers, bisa like, subscribe dulu channel kita di bawah ini, tombol merah di sebelah ini bawah ada. Jangan lupa ya. Terus bisa share ke semua sosial media kalian. Makin kalian banyak yang share, like dan subscribe, itu membuat kami akan terus update video-video. Nih tempatnya. Ini ada versi pondoknya nih. Bisa lihat, followers. Situ juga ada pondoknya. Ini ikan kerapu, followers. Followers, biasa sih ini udangnya nih. Ini nama udangnya apa, Pak? Udang Windu. Udang Windu. Ini atasnya nih ada kayak bawang-bawang ya. Ada rempah. Tuh dikasih supaya enggak amis kita kasih jeruk nipis. Oke, oke lah. Nek. Nek ya. Iya, ya. Ya. Ini ada kepitingnya. Mari saya. Ya, enggak apa-apa, lanjut. Ya, ya, ya. Ini followers, ini kepitingnya masak saus Padang ya? Ya, saus Padang ya. Kepiting saus Padang. Kita sebelum makan foto dulu nih. Oh. Ini ada banyak bawangnya. Dagingnya masih agak lengket sama badannya ya. Mantep, dagingnya segar. Nah, kemudian kita akan review ini sup ikan kerapu. Soalnya orang tua masih ulu. Apa mama? Kue dekat sini apa kue sini? Jadi semenjak kau dekat sini wajib ambok di Bali. Kau dekat sini kau mantap. Dagingnya segar. Lembut. Oh, sebelumnya sih ya lah. Emang tak lebih enak ikan lautnya. Kalau ngomong tentang kalau ngomong kira aja. Tapi ada bumbu saus Padangnya, pedas ya, pas menurut saya, terlalu pedas. Ini patty-nya, dagingnya kecil, tak terlalu besar, yang kali ini. Ini kuah-kuah kayak suak dagingnya. Ini kemungkinan memang dari udah baru datang, langsung potong, jadi nggak berhari-hari punya. Ini patty-nya segar, baru hari ini. Hari kita datang pas lagi baru buka ya, guys. Udah mulai rame, sekarang udah mulai rame. Ini enak banget. Dan suka bumbunya. So, kalian yang suka seafood boleh datang ke warung Ibu Rini. Itu daerah mana kok? Sarangan. Daerah Sarangan. Sarangan. Oke, bisa lihat alamatnya di bawah ini ya. Follower. Ini dulu awalnya hanya 3 meja, itu kalau mau makan mengantri. Ini kopinya dari Taiwan, Pak ya? Kopinya orang sini. Dari sini. Tapi dia dari orang Taiwan. Kopinya orang Indonesia, resin dari Taiwan, mantap. Dari Taiwan. Kalian mau coba, boleh langsung datang sini, jangan. Udah ke Bali, mesti coba sini, followers. Oke, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kita mau makan dulu, kameramen juga udah lapar. See you in the next video. Coba kamera kasih deh.